Dari Kalianda dikabarkan, diduga hilang kendali, minibus Toyota Avanza BG1593PG tabrak dua kendaraan di jalan lintas Sumatera KM3435 Desa Talang Baru, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. Pada Senin 24 Mei 2021, sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Akibat peristiwa kecelakaan beruntun tersebut, dua orang di dalam minibus Avanza warna hitam luka parah dan dilarikan ke rumah sakit Bob Bazar, Kalianda. Dari informasi saksi mata, kejadian bermula pada saat minibus Avanza warna hitam yang belum diketahui identitas pengemudinya melaju dari arah Bakahuni menuju Bandar Lampung. Di saat bersamaan di lokasi kejadian, melaju minibus Avanza warna putih B237B SFD yang dikemudikan Syarif 33 tahun dari arah Bandar Lampung menuju Bakahuni. Minibus Avanza warna hitam menyalip kendaraan truk di depannya, akibatnya hilang kendali dan oleng. Lalu Avanza warna putih, mobil naas itu menabrak truk box besar B9835 KXT dan akhirnya terguling ke tepi jalan lintas Sumatera. Sedangkan dalam kendaraan lain, semuanya dalam keadaan selamat.